Oke, teman-teman, ini kita akan bermalam di pondok kebunnya Mang Ciilal. Jadi sudah lama tidak bermalam di pondok kebun. Jadi kita ingin bermalam dulu di pondok kebun. Oke.
teman-teman, di sini kita akan apa bermalam di sini gitu ibu bapak. Jadi malam ini adalah malam kemerdekaan, itu malam tanggal 17. Jadi kita akan bermalam di sini untuk apa merasakan bagaimana ketenangan dan kenyamanan tinggal di Pondok Kebun. Ini apinya kita kendalikan ya, karena takutnya nanti akan apa melalap tanaman-tanaman di sini gitu.
pakai lampu emergency tuh memang. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian videonya hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi buat videonya pada malam hari. Ini sudah apa? Sudah maghrib ya, teman-teman. Jadi lampunya sudah saya menyalakan. Saya menggunakan apa? Lampu emergency gitu. Jadi ya apa? Kualitas videonya ini ya lumayan buruk nih juga ya. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman, mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga malam ini adalah malam apa kemerdekaan bagi negara Indonesia, yaitu malam tanggal 17 Agustus 2024. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran rezeki kita dan juga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bermalam di kebun ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, dilancarkan diri kita, dan selamat malam dan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Oke, kita akan makan dulu karena belum masak ya teman-teman. Jadi kita apa baru sini gitu kan, jadi saya bawa bekal sendiri dulu dengan dibekal oleh istri gitu kan. Ini kita akan menikmati apa kenyamanan juga ketentraman tinggal di kebun gitu, dan juga kita ingin merasakan bagaimana sih harap petani itu tinggal di kebun ini, bermalam di kebun ini, bagaimana rasanya gitu. Jadi kita sekarang kita akan merasakan juga. Ini cuma kita apa masuk air untuk air minum biar kita tidak dehidrasi. Ini belum masak memang, nanti besok kita akan bikin apa masak-masak gitu kan di perkebunan ini. Makan sayuran gitu kan, kalau di kebun ini mantap semua, enak-enak semua. Ini masih masuk musim kemarau. Kalau musim hujan buat tambah
tambah sejuk. Jadi kalau musim kemarau ya panas. Mulai terong, kan? Mulai terong sambal. Ini dibekali istri gitu kan. Ini ada ikan juga. Ada ikan juga. Seharusnya sampai sekitar jam 4 sore saya sampai di kebun. Nanti kita sudah selesai apa beres-beres dikit-dikit di sini kan, bersihkan depan belakang pondok kebun ini. Banyak sekali daun-daun yang berkukuran di pohon. Akan masak-masak mie dan telur, dan juga akan bikin kopi dulu. Ini sudah pagi-pagi, sudah siang tuh.
jadi hari ini kita akan bikin makanan di pondok kebunnya Mas Iral ini. Nanti kita akan bikin makanan martabak mie gitu kan di sini gitu, dan juga kita ingin membersihkan tempat pondok kebunnya ini biar tinggalnya nyaman gitu kan. Dan juga apa ini? Kopi. Bisa sedap. Kopi di pondok. Guys, banyak udah masak. Kopi. Ini bikin apa ini? Alah. Oke, kita mau buat martabak mie ala-ala ya di kebun. Kita pakai mie. Ini masukin bumbu biar enak guys. Di kebun makan apapun itu pasti sedap. Terus kita aduk dulu ya. Nanti kita masukin telur biar bumbunya merata. Nih, sudah tercampur rata. Kita masukin telur. Karena kita ada dua telur, kita pakai dua telur ya. Kita pakai dua telur. Ya, kita aduk-aduk. Udah tercampur rata, kita masak deh. Cut dulu. Ya guys, jangan pakai. Oke. Nah ibu bapak. Nih kita pakai minyak minyak es, teman-teman. Panasin dulu. Ini bawa tepon. Karena biar mudah ya.
itu masak dipakai di api. Kalau pakai api itu masakan lebih sedap loh. Kita goreng deh. Tiupan maut. Masaknya itu pelan-pelan ya, karena kita pakai api. Jadi sekarang tunggu martabak. Bang. Iya dong, nama tuh. Jadi tinggal kita makan. Udah matang.